Assalamualaikum, welcome to my tutorial. Kali ini saya akan membuat bros dagu o-ring ya bunya. Ini bros dagu o-ring kuat. Langsung aja. Ini saya pakai diamond renteng yang ukuran 14 SS KW1 ya bunya. Jadi ngebling banget. Kita potong 7 7 baris, kita potong bunya sebanyak 3 pieces. Ini sebanyak 3 pieces ya. Langkah selanjutnya, ini ada kain kapas. Dia keras ya kainnya, ini walaupun kain kapas atau kain kertas tapi keras sebenarnya. Dan ini kain flanel. Ini saya ada pakai paku ki. Langsung aja kita buat ya. Ini saya pakai bantuan tweezer. Kalau saya disebutnya tweezer pun ya. Selanjutnya, untuk membengokkan pakukinya, kita membutuhkan tang dan tweezer ya. Ini kita jepit kepalanya ya. Lalu dari bawah ke atas kita bengokkan. Ini. Lalu bengokkan lagi ke bawah. Ya. Jadi seperti ini bun ya. Jadi seperti ini. Lalu ini kain flanelnya untuk alas yang bawahnya.
kita pasang ke area yang senternya, Bun ya. Ini lalu kita gunting. Setelah kita pasang pakukinya dan penampakannya jadi seperti ini, punya langkah selanjutnya yang bagian belakangnya tinggal kita pasang penitik. Saya pakai penitik yang ukuran 2,5. Penitik ukuran 2,5 ya. Nah, biarkan sampai kering ya Bun ya, lemnya. Selesai, inilah bros dagu oring ala saya. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video terbaru saya. Happy crafting, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.